Ya, selamat pagi para pejuang nafkah. Semangat, karena kita dilanda wabah corona, kita tetap bekerja. Amin. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Ya. Ini suasana sarapan pagi kita pada hari ini. Nggih, Pak. Ya, kami selaku karyawan kebun tetap masuk karena kebutuhan perusahaan juga dan kebutuhan kami juga ya. Ini salah satu mandor teladan kita, Bapak Pranoto, kita sebagai panduan. Ini Lombok. Ini dari mana? Sunda. Dari Jawa Barat. Ini Bapak Bone dari mana, Bapak Bone? Flores. Ini Bapak Agung dari mana? Sragen. Ini Pak Ari juga dari Sragen. Ini Pak Kustam dari mana? Patih, Monco. Oh, ini dari mana ini? Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Okay. Medan. Kalian, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari infil, yaitu infil adalah unit yang mengangkut buah dari dalam blok menuju ke bin atau ke bak. Di sini saya akan memperkenalkan yang pertama saya sebagai checker yang bertugas sebagai tim mengecek kualitas buah seperti buah mentah, buah busuk, tangkai panjang. Di sini juga ada personil saya, pemuat buah yang bertugas untuk mengangkut buah dari dalam pet menuju ke baket, dan juga personil yang satunya adalah operator yang mengoperatori alat. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Ini salah satu pencegahan corona, kita pakai masker dan ini Pak Bone kebal dari sengatan. Shift, bos. Ya, beginilah cara mekanisasi di PT kami. Mudah-mudahan ini karena pemuat kita pakai pemuat double. Ya, ini dari mana Mas Rizal? Dari Sunda, Pak. Oh, iya, dari Jawa Barat, kita perkenalan lagi. Jadi masukin ke mana ini? Ya, ini mau dimasukin ke YouTube. Ini kecil-kecil cabai rawit. Kuat juga. Buah besar ini kuat, mantap. Cabai rawit, bonda. Ini juga kecil-kecil cabai rawit. Ini pengambilan brondolan. Oke, bos. Mantap. Biasanya untuk checker ada tempat duduknya karena kebutuhan seret ini tidak ada. Inilah kami di tengah wabah virus. Pengangkutan buah dari dalam pet menuju keluar, kini saatnya kita menumpahkan buah-buah tersebut ke dalam amrol bin yang nantinya akan ditarik ke pabrik. Oke, saksikan saja. Ini
proses mekanisasi di PT kami. Sebelum pabrik kita bawa pakai bin. Proses penyusunan dalam bin. Sekian video dari kami tim Infil, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, itulah sekian video kami dari tim Infil, jangan lupa like, subscribe, like, subscribe. Nah, Mas Rizal, kita ngelinting sriwe ya. Tingwe, gimana caranya Mas Rizal?